Nih, ini mam, ini induk sama anaknya nih lagi bercanda. Induknya nih awalnya datang-datang ke rumah karena kita sering ngasih makan kucing-kucing di depan rumah. Pas lagi buka gerbang induknya masuk, kita kasih makan wet food. Terus nggak mau pulang-pulang, dia nggak mau keluar. Udah ada 1 mingguan, tiba-tiba dia pergi ya, 3 hari nggak balik. Eh pas balik-balik bawa anak. Ini anaknya nih, udah 3 bulan. Terus nggak mau balik-balik, akhirnya ya udah kita bawa masuk. Tapi nggak tahu udah dibawa masuk, ternyata udah hamil duluan di luar. Anak ini melahirkan lagi nih, gigi hitung-hitung. Ini anak yang pertama nih dia, nggak bisa diem, lincah banget tuh. Namanya Dora. Ini namanya ibu kucing kita, umurnya mungkin sekitar 10 atau 11 tahun. Dia ditemuin di depan rumah, kucing liar di depan rumah. Karena kita sering kasih makan, terus kita steril, jadi jinak, tadinya galak banget, akhirnya kita rescue juga sih. Kalau ini namanya Sambo, Ambo. Sama dia juga tiba-tiba datang di depan rumah, masih kecil 1 bulanan. Akhirnya kita rawat sampai gede, sekarang dia udah 1 tahun lebih. Ini Tomboy namanya. Dia di rescue dari umur 3 bulan. Waktu itu mau nyebrang, hampir ketabrak mobil. Akhirnya kita selamatin. Lihat nih dia nih, nih anaknya nih, lincah banget nih. Semua kucing yang kita pelihara ini kucing-kucing domestik, rata-rata kucing jalanan. Terus kita rawat udah lama sih, dari tahun 2015, tapi ada juga yang ini dari tahun 2015. Ini baru di sini, baru sekitar 5 bulanan mungkin sama kita. Ini juga 7 bulanan. Ini kucing ketemu di Lovina, di salah satu tempat penginapan di hotel. Terus sama orang hotel sering dikasih makan. Kalau kucingnya jinak banget, baik, nurut, ya udah pas kita mau pulang kita ambil bawa pulang. Tadinya lagi hamil, tapi anaknya dua-duanya rip karena mamanya nggak bisa rawat anak nih.